Oke okay guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di Wo Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya guys dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa di dalam video kali ini saya akan kembali berbagi informasi lagi kepada kalian semua. Tentunya di informasi aplikasi penghasil uang lagi guys. Nah jadi di sini saya baru menemukan sebuah aplikasi terbaru lagi. Tentunya aplikasi ini adalah aplikasi yang gratisan tanpa modal dan sudah resmi ada di Google Play Store. Nah jadi kalau kalian penasaran aplikasi apa yang bakal kita bahas kali ini, kalian bisa simak dulu video ini dari awal hingga akhir agar nantinya kalian tidak gagal paham dan tentunya bisa bermain dan bisa mendapatkan uang secara gratis dari sebuah aplikasi yang bakal kita bahas kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, di dalam video ini ada juga dana kaget. Jadi pastikan kalian tonton video ini dari awal hingga akhir, mana tahu kalian orang yang beruntung mendapatkan dana kaget secara gratis di dalam video ini. Dan jika nantinya video ini tembus 100 like dalam satu hari, kita akan mengadakan giveaway di next video selanjutnya. Syaratnya kalian bisa langsung like video ini, share video ini, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama di sini langsung aja saya perkenalkan dulu untuk aplikasinya. Nah, jadi aplikasi yang bakal kita bahas kali ini adalah aplikasi yang bernama MoneyToRun. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini guys ya. Kalau kalian ingin bermain silakan. Kalau kalian tidak ingin bermain tidak masalah, untuk linknya sudah saya buatkan di deskripsi video. Dan aplikasi ini juga sudah ada di Google Play Store. Nanti kalian bisa cari saja nama lengkapnya yaitu MoneyToRun. Dan aplikasi ini sudah mempunyai 4,0 bintang dan sudah didownload sekitar 50.000 download. Dan untuk dirilisnya ini baru juga dirilis pada tahun ini guys ya, tepatnya di tanggal 21 September 2022, akan tetapi baru saja diupdate pada tanggal 23 Oktober 2022. Nah sekarang kita langsung masuk aja ke dalam aplikasinya. Setelah kalian buka aplikasinya, nanti kalian akan dibawakan tampilan seperti ini guys ya. Di sini kalian wajib centang terlebih dahulu, setelah itu kalian klik start, otomatis kalian dibawakan seperti ini. Nah di sini ada 10.000 koin sama dengan 1 dolar, 1 dolar sama dengan 15.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada tulisan welcome, di sini kamu akan mendapatkan 500 koin. Nanti kalian bisa klik aja get 500 koin. Nah di sini kalian bisa lihat guys ya, kita tadi mendapatkan 500 koin atau setara dengan 0,05 dolar. Nah sebelum kalian bermain di dalam aplikasi ini, kalian wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Cara untuk melakukan pendaftaran, kalian klik aja di menu invite guys ya. Dan di sini nanti ada tulisan Google Login, artinya kalian harus mendaftar menggunakan Gmail kalian terlebih dahulu. Sekarang saya sudah berhasil melakukan pendaftaran guys ya. Jadi untuk tampilannya seperti ini aja. Di bawah ini ada menu earn, ada ongoing, ada withdraw, dan ada untuk menu invite. Nah sebelum saya kasih tahu bagaimana cara kerja ataupun cara mendapatkan uang dari aplikasi ini, bagi kalian yang pertama sekali bergabung di channel ini, jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah misi utama di dalam aplikasi ini yaitu mengumpulkan koin yang ada di atas ini guys ya, langsung dikonversi nanti otomatis menjadi dolar ya guys ya. Nah ini dolarnya USD. Nah jadi untuk mendapatkan dolar yang ada di sini, kalian bisa melakukan misi yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama kalian bisa melakukan daily reward ataupun check-in harian. Kalian tinggal klik aja seperti ini. Nah di sini kalian bisa check-in harian hari pertama, kedua sampai dengan hari ketujuh. Hari pertama kalian bisa mendapatkan 60 koin, hari kedua 80, hari ketujuh mendapatkan 400. Nah syarat saya kalian bisa check-in aja setiap hari untuk mengumpulkan koin. Caranya tinggal klik aja check-in seperti ini. Nah otomatis saya mendapatkan 60 koin guys ya. Kalau kita cek koinnya nanti akan masuk di sini. Nah sekarang kan menjadi 560. Next selanjutnya di sini karena aplikasinya baru rilis, jadi untuk misinya itu tidak terlalu banyak guys ya. Selanjutnya di sini ada list of offers. Di sini kalian bisa menolak aplikasi yang sudah disediakan aplikasi ini. Contoh di sini ada aplikasi Domino, Carsom, Pegi-Pegi, Halodoc ataupun yang lainnya. Nah contoh di sini kalian akan mendapatkan dia 10.000 koin dengan hanya mendownload aplikasi Domino. Caranya kita tap aja seperti ini. Di sini ada langkah-langkahnya guys. Yang pertama kalian bisa download dulu aplikasi ini, setelah itu kalian install. Yang kedua open the app ataupun buka aplikasinya. Setelah itu nanti kalau sudah komplit syaratnya, kalian bisa klaim 10.000 koin di bawah ini. Nah selanjutnya di sini ada Pegi-Pegi juga. Kalian bisa mendapatkan 26.000 koin. Untuk misinya juga sama, download, install, dan open, lalu gunakan aplikasinya. Oke,
Nah, jadi misinya hanya seperti itu aja guys ya, di dalam aplikasi ini seperti itu aja. Mungkin di next nanti akan banyak lagi misi-misi yang harus kita kerjakan. Selanjutnya, untuk mendapatkan koin yang lebih banyak, saran saya kalian bisa dengan cara mengundang teman. Nah, di sini ada untuk invite ya guys ya. Di sini kalian bisa mengundang teman untuk mendapatkan 1000 koin untuk per satu orang teman. Nah, di sini ada kode undangan saya. Jangan lupa untuk masukkan kode undangan dari saya kalau kalian tidak keberatan. Nah, untuk mengundang teman, kalian bisa salin dari sini ataupun kalian klik invite, lalu kalian bisa share ke media sosial yang kalian punya. Next, yang terakhir di sini ada masuk dulu ke menu ongoing ya. Nah, ongoing ini artinya nanti kalau kalian download aplikasi ini, di sini nanti ada tulisan ongoing, ada di sini no offers in progress guys ya, artinya belum ada aplikasi yang sudah kita download. Nanti kalau kalian sudah download, di sini ada muncul on process. Kalau sudah complete, berarti kalian sudah bisa klaim hadiah koin yang kalian download tadi. Nah, yang terakhir untuk cara melakukan penarikan, di sini ada menu withdraw. Untuk metode penarikan ternyata hanya satu guys ya, yaitu PayPal saja. Minimal penarikan yaitu $5, $8, 10, 15, 20, 50, dan paling besar yaitu $120. Ini setara dengan 1.700.000 rupiah guys ya. Nah, untuk melakukan penarikan $5, kalian cukup mengumpulkan 50.000 koin ya. Jadi kalian download dua aplikasi saja, kalian sudah bisa melakukan penarikan. Nah, untuk melakukan penarikan kita tap aja seperti ini. Di sini ada tulisan kekurangan koin ya, 49.440, karena di sini koin saya 560. Nah, jadi kalau kalian ingin bermain silakan, kalau kalian tidak ingin bermain tidak masalah. Bagi kalian yang belum punya akun PayPal, kalian bisa download terlebih dahulu dari Google Play Store ataupun Apple Store. Setelah itu kalian bisa daftar agar kalian bisa nanti melakukan penarikan dari aplikasi ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you.